saya stalking kamu. Lagu Indonesia ya? Iya. Oke. It. Kamu menakuti diriku. Pilihan seseorang sebagian besar ditentukan oleh kepribadian orang tersebut. Satu lagi, saya akan mencoba mempengaruhi pilihan seseorang melalui kepribadiannya. Bersama dengan bintang tamu saya, Azana Bing Slamet. Ikuti saya. Halo Mas Romi, apa kabar? Hai Azana, kabar baik. Nyasar gak sini? Enggak. Enggak. Tahu ini tempat apa? Galeri Fotografis Jurnalis. Bagus. Banyak tempat bersejarah di sini. Era sebelum adanya sosial media, di era sekarang hampir semua orang memiliki museum pribadi mereka sendiri, yaitu sosial media. Punya? Iya. Pet, Instagram, Twitter, banyak. Di mana itu tersimpan di dunia maya? Iya. Entah di servernya mana, karena bayangkan satu orang bisa mungkin punya jutaan momen. Yeah. Belum termasuk search engine. Ada banyak kan, salah satunya yang terkenal apa? Google. Kita bisa mencari apa? Video, image, berita, dan lain sebagainya. Nah, menggunakan prinsip itu, saya mau mencoba sebuah eksperimen menggunakan memori. Yang berhubungan sama pribadiannya Azana. Oke, tapi nggak bisa di sini karena kita nggak bisa bereksperimen sendiri, harus membutuhkan pengunjung museum. Oke, ikuti saya ya. Siap. Permisi, Mas, boleh minta waktunya sebentar? Ikuti kita ya. Permisi minta waktunya 5-10 menit bisa? Oke, di sini berdiri sini dulu. Pertama kali ke tempat ini? Ya. Di sini kan ada banyak momen-momen bersejarah. Tapi kan di era modern sekarang, hampir semua orang punya museum mereka sendiri-sendiri. Saya yakin kalian pasti punya, yaitu namanya sosial media. Yang paling besar, museum paling besar di dunia maya sana, namanya adalah search engine. Google, yang paling terkenal Google. Ada banyak, ada Yahoo, ada Google, ada Bing, ada macam-macam kan. Nah, di situ kita bisa mencari dan menemukan apa saja. Dari gambar, image, video, musik, dan lain sebagainya. Bawa handphone kan? Oke, bisa dikeluarin handphone-nya. Ikuti saya kesini ya. Oke, Azana, ada random people sedang ada di museum dan galeri ini. Yang perlu dikonfirmasi adalah antara saya dan Azana kita tidak merekayasa sesuatu. Betul ya? Betul. Saya nggak pernah bertemu Anda seumur hidup saya. Baru ini pertama kan? Yang kedua, Azana tidak tahu apa yang mau saya lakukan. Bener ya? Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Ada 4 orang kan di sini? Iya. Mereka semua sudah buka Google-nya, coba dibuka di browsernya Google-nya. Tunjukin ke pemirsa di rumah. Itu adalah museum yang paling besar yang ada saat ini. Yeah. Search engine. Oke. Tunjuk siapa aja yang kamu pilih. Tunjuk aja. Ada 4 orang. Jadi gue milih dia ya, padahal tadi kan ada 4 orang. Dan tadinya aku hampir milih itu sebenarnya cowok. Yang ketiga. Cuma tiba-tiba aku yang kayak, nggak deh. Yang cewek ini aja yang pas di samping aku. Oke, namanya? Putu. Yang lainnya, masukin kata apa saja, objek apa saja. Putu juga. Ketik aja di situ, pencet search. Silahkan. Sudah, Putu? Sudah, Mas namanya? Lutfi. Jen dan? Gigi. Gigi, oke. Sekarang pencet image, sehingga muncul menjadi gambar. Dari mereka berempat, kamu pilih yang mana?
Putu ya. Putu. Udah keluar gambar sekarang ya. Bukan web ya. Oke, tunjukin ke pemirsa di rumah. Yang muncul di layarnya apa sekarang? Tunjukin mulai dari gigi lu ya. Apa ini? Wah, cincin. Apel putih ya. Oke. Okay. Kamera jadul. Yeah. Kamu red lipstick. Itu karena disuruhnya bebas, jadi kita milih yang hobi kita aja. Kalau saya tadi milihnya kamera jadul. Kalau aku tadi red lipstick gitu. Kalau gue apel putih. Bacan hijau. Tadi dari mereka berempat yang dipilih adalah? Putu. Boleh saya pinjam handphonenya? Empat orang, empat random Google Search Engine dan empat objek yang berbeda. Masing-masing Search Engine mewakili miliaran, kalau enggak lebih banyak lagi objek kan? Jadi kalian adalah representatif dari masing-masing objek. Yang dipilih Azana adalah red lipstick. Mm-hmm. Ya kan? Nah, kalau dilihat di sini tuh ada banyak banget red lipstick. Lipstick mungkin ini kali yang dipilih tuh sesuai dengan kepribadian. Oke kan kayak oh ya udah. Nanti kamu bakal memilih secara acak. Tapi cara memilihnya kamu sendiri bahkan tidak boleh melihat. Kenapa? Biar kamu nggak terpengaruh. Nyari bisa ambil ini. Oke, nah caranya adalah nanti kamu swipe gini. Tapi saat kamu swipe, kamu sendiri tidak boleh lihat kamu swipe-nya gimana gitu. Paham nggak maksudnya? Pegang di tangan. Kamu taruh begini. Sekarang Azana pegang, sentuh layarnya, geser, dan berhenti random di mana aja. Di situ? Ya. Yeah. Taruh di dadanya. Aku swipe gambarnya ya cuma, ya udah asal swipe aja. Kalau saya berhasil ngarahin Azana, tepukannya buat Azana ya. Karena ingat kalian dipilih Lutfi, kategorinya udah pasti kamera. Kalau dipilih Jen, kategorinya sudah pasti apple putih. Kalau dipilih Gigi, kategorinya pasti cincin. Tapi yang dipilih ada Putu, red lipstick. Dari red lipstick, kategorinya juga sudah banyak. Kemudian dipilih stop sama Azana. Sekarang kalian berempat, berlima sama Azana. Ikuti saya ya, ruangan sebelah. Oke? Okay. Azana sama lainnya ikuti tangan, lihat tangan saya ya. Iya. Nih, lihat sini. Lihat sini boleh. Sini, ikuti. Ada satu yang saya gantung di sana. Oke? Okay. Saya ambil dulu ya. Azana sini. Teman-teman lihat layarnya Azana. Kalau satu swipe beda, dapatnya pasti beda. Coba digeser. Iya. Dapatnya gambar lipstick. Tunjukin ke pemirsa di rumah. Ini yang kamu pilih kan? Tapi kalau satu kali swipe lebih pelan, lebih lama, dapatnya ini. Kalau sedikit lebih cepat, dapatnya yang berbeda. Tuh. Tapi kamu dapatnya ini ya? Iya. Oke, kamu lihat sendiri ininya. Free choice nggak sih milih itu? Kamu sudah lihat itu berulang-ulang beberapa hari yang lalu. Ada buktinya di sini. Nggak sadar. Ini susah nyarinya ngomong-ngomong. Saya stalking kamu. Nah sekarang, lihat di depan.